Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini saya tengah berada di Kampus B Jakabaring UIN Raden Fatah Palembang, tepatnya pada hari ini Senin 8 Agustus 2022 dalam kegiatan apel pagi dan pemberian sertifikat kepada 9 fakultas UIN Raden Fatah Palembang. Berikut liputannya. Kegiatan apel pagi dan pembagian sertifikat ISO kepada 9 Fakultas UIN Raden Fatah Palembang diselenggarakan di Kampus B Jakabaring UIN Raden Fatah Palembang pada hari Senin 8 Agustus 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Rektor 1 UIN Raden Fatah Palembang, Dekan setiap Fakultas UIN Raden Fatah Palembang, para dosen, serta pegawai UIN Raden Fatah Palembang. Kegiatan ini diisi dengan kegiatan apel rutin yang dipimpin oleh Wakil Rektor 1 UIN Raden Fatah Palembang, kemudian pemberian penghargaan AISU kepada 9 fakultas yang diberikan kepada setiap dekan fakultas UIN Raden Fatah Palembang, dan dilanjutkan dengan foto bersama. Setelah itu, dilanjutkan pemberian sertifikat sekaligus foto bersama dari Fakultas Usuludin untuk Rafa TV, PustiPD, UPTD Perpustakaan, dan Psikometrik. Dr. Ahmad Syarifuddin MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi bertanggapan, kegiatan apel pagi yang sangat luar biasa dilaksanakan setiap Senin, namun apel pada hari ini sangat spesial karena ada pembagian sertifikat ISO sebagai pengakuan bahwa Fakultas Dakwah dan Komunikasi telah mengimplementasikan aturan yang ada sebagai acuan yang baik. Beliau sangat bangga pada Rafa TV telah mendapatkan penghargaan dari Fakultas Usuludin, karena Rafa TV yang selalu berkontribusi dalam setiap kegiatan yang ada di UIN Raden Fatah Palembang. Zila Janati MPD, selaku Kepala Laboratorium Fakultas Dakwah dan Komunikasi bertanggapan, kegiatan apel berjalan dengan lancar, beliau sangat senang sekali karena Rafa TV mendapatkan penghargaan dari Fakultas Usuludin, karena Rafa TV telah berkontribusi dalam kegiatan seminar internasional di Fakultas Usuludin. Beliau berharap agar Rafa TV dapat selalu berkontribusi dalam seminar-seminar lainnya, semoga dapat berkembang dan selalu menginspirasi. Baik Bapak, bagaimana tanggapan Bapak terhadap kegiatan apel pada pagi hari ini Bapak? Baik, terima kasih. Hari ini luar biasa bahwa kita mengikuti apel pagi. Selain dari apel pagi yang rutin dilaksanakan setiap Senin, terkadang di kampus A dan terkadang di kampus B, tapi yang spesial hari ini adalah saya sangat berbahagia karena menerima sertifikat ISO 9001:2015 sebagai pengakuan atau rekognisi bahwa lembaga kita, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, telah melaksanakan, mengimplementasikan PPPP sebagai acuan atau manajemen dari lembaga kita yang dalam kategori baik ya. Artinya kita telah menerapkan, mengimplementasikan prinsip-prinsip yang dilakukan dalam sebuah lembaga, sebuah organisasi atau proses bisnis. Kemudian yang kedua, saya bangga pada hari ini bahwa Rafa Televisi mendapatkan penghargaan dari salah satu fakultas di UIN Raden Fatah Palembang. Ya. Yang ini juga sebenarnya kalau Fakultas Dakwah dan Komunikasi bukan hanya momen-momen tertentu, setiap saat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Rafa TV. Jadi hari ini mendapat penghargaan dari Fakultas Usuludin dan Pemikiran Islam, tentu ini adalah prestasi atau capaian yang diraih oleh Rafa Televisi. Karena itu kami bangga sebagai leading sektor, sebagai lembaga yang membawahi Rafa Televisi, dan semakin maju ke depan, semakin sukses, semakin gemilang. Harapan Bapak ke depannya untuk Fakultas Dakwah dan Rafa Televisi sendiri, Pak? Baik, untuk Fakultas Dakwah sendiri, saya berharap seluruh tim yang ada di Fakultas Dakwah tetap bersinergi untuk mewujudkan, mengimplementasikan proses bisnis yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan menaati segala aturan dan standar yang sudah ditetapkan oleh ISO 9001:2015, yang sudah ditetapkan oleh standar nasional dikti atau sendikti, dan tentunya mengacu kepada akreditasi badan akreditasi nasional. Kemudian kepada Rafa TV, harapannya ini bukannya capaian satu-satunya, kita berharap Rafa TV bisa bukan hanya untuk level Universitas Islam Negeri Raden Fatah saja, tapi kita harapkan bisa menasional juga mendunia. Harapannya seperti itu, dan semakin gemilang, sukses. Terima kasih.
Oke, bagaimana Ibu tanggapan Ibu terhadap kegiatan apel pada hari ini, Bu? Alhamdulillah, kegiatan apel pada hari ini berjalan dengan lancar, dengan semangat ya. Karena pagi-pagi juga, walaupun seperti biasa kita melakukan setiap Senin, melakukan aktivitas apel, tapi pada apel kali ini kita luar biasa istimewa karena pada kesempatan ini tadi diwakili oleh WR1 memberikan sertifikat kepada Rapatipi atas kontribusinya dalam membantu terselenggaranya seminar internasional dari Fakultas Usuluddin, baik dalam hal mendokumentasikan seminar tersebut. Bagaimana Bu perasaan Ibu sebagai Kepala Laboratorium Fakultas Dakwah mendapatkan penghargaan itu, Bu? Alhamdulillah, perasaannya sangat-sangat bersyukur, sangat-sangat bangga kepada Rapatipi karena sampai sekarang Rapatipi selalu berkontribusi dalam setiap kegiatan di UIN dan terutama juga seminar internasional di Fakultas Usuluddin, dan harapannya agar Rapatipi ini selalu menginspirasi, selalu bisa berkontribusi tidak hanya di seminar internasional Fakultas Usuluddin saja, tetapi seminar-seminar internasional lainnya, sehingga Rapatipi dapat selalu berkembang, selalu menginovasi, selalu memberikan kualitas yang terbaik seperti itu. Demikian liputan yang dapat saya sampaikan. Saya Novelin Permanda dan kru yang bertugas melaporkan untuk Rapatipi.